Halo semuanya, kembali lagi channelnya Arizona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita akan update harga kaktus lagi. Sudah 3 minggu berlalu, ini update yang pertama di bulan November ini guys. Nah, kali ini akan kita keluarkan lebih dari 120 pilihan guys, kaktus koleksian dan paket super duper murah ya guys ya. Untuk itu simak videonya hingga selesai guys. Tetap dukung channelnya Arizona dengan cara like, komen, dan subscribe ya guys. Jangan lupa di share juga buat teman-teman semuanya agar pecinta kaktus semakin bertambah guys. Oke, kita langsung menuju ke paketan kaktus super duper murah guys. Oke guys, ini dia paketan yang pertama ya guys. Ini paket 7 pot, harganya 50.000 guys. Ini istimewa ya guys ya. Ada Cryptanthus bromelioides, ada Myrtillocactus. Wah, ini banyak banget jenisnya, bagus-bagus guys. Kita review satu persatu guys. Oke ya, ini namanya Gymnocalycium damsi guys. Di pot 8 cm udah bawa banyak anak ya. Ini Starfair hijau guys ya. Ini di pot 7 cm. Kemudian ini ada Mammillaria unidentified. Yang ini Mammillaria swingley guys. Nah, swingley ini bunganya merah, bagus banget ya guys ya. Ini ada Dorstenia crispa 2 pcs dalam satu pot guys. Nah, ini dia Myrtillocactus geometrisan guys. Nah, ini Cryptanthus. Nah, ini Cryptanthusnya bagus banget, warnanya ngeping ya guys ya. Oke guys, ini 7 pot loh guys, 7 pot ya. 50.000 aja. Nomor 1 langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Ini paket nomor 2 guys. Ini tak kalah istimewa ya guys ya. Isinya 7 pot, harganya hanya 50.000 saja guys, 7 pot guys. Kita review satu persatu guys. Ini ada Gymno dari biji guys, isinya banyak banget ya. Ini ada Echinopsis calochlora, ini si golden ball dengan apa ukuran di pot 8 cm. Yang ini Gymno dari biji dan udah ada kuncup bunganya ya guys ya, sudah ada calon anaknya juga di sampingnya. Yang ini ada Echinopsis oxygona guys, ribsnya banyak. Yang ini Sansevieria blue leaf guys ya, ini di pot 8 udah nggak muat guys. Yang ini Mammillaria, dia grafting ya guys ya, grafting lucu banget guys ya. Nah, kemudian yang ini ada Haworthia guys. Nah, ini guys, 7 pot loh guys, 7 pot hanya 50.000. nomor 2 langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, ini paket nomor 3 guys. Nah, iki istimewa ya guys ya, ada Opuntia juga. Kita review satu persatu guys, 50.000 7 pot, kita review satu persatu guys. Nah, ini ada Friedrichi hybrid dari biji, ini umpel-umpelan ya guys ya, dari semai biji. Nah, ini ada Dorstenianya satu guys. Kemudian ada Haworthia andi variegata guys, cocok jadikan indukan ya guys ya. Haworthia andi variegata cocok jadikan indukan guys. Nah, ini ada Gymno guys. Gymno ini dari biji juga, warnanya agak keunguan ya guys ya, sudah mulai beranak pinak di pot 8 cm guys. Kemudian ada Mammillaria prolifera yang putih, kemudian ada Mammillaria prolifera yang coklat, kemudian ada Opuntia guys. Nah, ini dia Opuntia, warnanya merah ya guys ya. Ini dia, wow, duri merah, Opuntia duri merah. Kemudian ada Sansevieria da green clone guys, da green clone ya. Nah, ini guys, 7 pot hanya 50.000 guys, 7 pot hanya 50.000. kapan lagi. Ini nomor 3 langsung screenshot menuju WhatsApp ya guys ya. Oke guys, ini dia paket nomor 4, nggak kalah istimewa ya guys ya. Ada Pringle juga, ada Haworthia variegata juga, kita review satu persatu guys. Ini masih sama 50.000 ya guys ya. Ada Gymno damsi purple guys, dari atas mirip tempurung kura-kura ya guys ya bentuknya ya. Nah, ini di pot 8 cm ya guys, gede ukurannya ya guys. Ada Gymno anisici guys, ini guys, ini ukurannya juga besar, sudah siap calon keluar anakannya ini guys. Nah, kemudian ada Sansevieria love 95 ini guys, love 95. Kemudian ada Haworthia, ini variegata guys, nih variegatanya bagus banget, ini cocok jadikan indukan ya guys, Haworthia variegata. Kemudian ada Pachycereus springley guys, Pachycereus springley ini dari atas saindai guys ya, Pachycereus springley. Kemudian ada Kalanchoe guys, ini satu pot, isinya 4 ya guys ya, ini warnanya ungu guys, warnanya ungu nih, cakep-cakep ya. Kemudian ada Mammillaria compressa guys. Nah, ini dia 7 pot 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, ini dia paket nomor 5 ya guys. Paket nomor 5 ini istimewa juga guys, ada kolumnarnya 3 ya. Ada Pringle, ada Jasperti, ada Myrtillo juga. Kita review satu persatu guys ya. Ini ada Miha dari biji, satu pot isinya banyak banget.
Kemudian ada Pachycereus springlei nih guys, di pot 8 cm juga ya guys ya. Nah kemudian ini ada apa jenis Gymnocalycium, ini variegata guys ya, Gymnonya variegata guys, ini Gymnonya variegata. Kemudian ada Haworthia guys, ini Haworthianya juga variegata street ya guys ya, Haworthianya variegata, cocok jadikan indukan guys. Nah kemudian ini ada Myrtillocactus geometrisan guys, ini di pot 8 cm ya. Kemudian ada indukan Dorstenia crispa guys, crispa atau hybrid ya, ini Dorstenia crispa sepertinya guys. Nah ini bijinya guys, bijinya kayak gini, ini nanti bijinya bisa tumbuh sendiri ya guys, jatuh terus tumbuh. Ini pot 10 guys, gede ya ukurannya guys ya. Kemudian ada Harisia jasperti guys, nah ini guys 7 pot loh guys, 7 pot loh, kira main-main ini 50.000 tok, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, ini paket nomor 6 jelas istimewa karena ada variegatanya. Ini variegata tok, ini 30.000 guys biasanya guys. Langsung kita review satu persatu ya guys ya. Ini ada Gymno dari biji 2 PCS dalam satu pot. Ada blue leaf. Kemudian ada ini Gymno lagi guys, warnanya agak keunguan ya guys ya. Cakep banget ini, Swagger Paul. Nah, yang ini apa jenisnya Pak? Spirica. Spirica guys, Spirica nih. Bulat bagus banget ya guys ya. Kemudian ada Prolifera coklat guys, sudah banyak anaknya ya guys ya. Kemudian ini ada Haworthia, cakep juga guys. Nah, ini guys. Ini variegata guys ya. Variegata jet plant apa jenisnya Pak? Crassula ovata guys, Crassula. Nah, ini dia variegata guys, indah banget sampai ke batang-batangnya ya guys ya. Nah, ini guys 50.000 dapat 7 pot loh guys. 7 pot langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Guys, ini paket nomor 7 ya guys ya. Ini indah-indah, kita review satu persatu guys. Ini ada Haworthia zebra ya, 2 PCS dalam satu pot 10 cm guys ini guys. Dorstenia fuitida, karakter tua ya guys, daunnya udah kecil bagus banget. Kemudian ada Miha hybrid dari biji pot 8 cm guys, ukurannya gede siap berbunga ya guys ya. Kemudian ada Mamillaria decipien guys, ini sudah punya anak juga guys. Kemudian ada Gymno damsi, anaknya pol muter ya guys, banyak banget ya. Pot 8 ini nggak muat guys, gede banget. Pachycereus springlei ini guys, Pachycereus springlei tuh dari atas ngeri guys. Kemudian ada Dartmaul versi ijonya guys di pot 7 cm ya. Nah ini guys, semua ini 7 pot ini 50.000, langsung screenshot aja nomor 7 menuju WhatsApp guys. Ini dia guys, paket 50.000 nomor 8 guys, indah pol ya guys. Indah pol, kita review satu persatu guys. Ini ada Mamillaria swingley guys, ini bunganya merah, sudah muncul anaknya ya. Ini kemudian ada Gymno atau Miha, ini ada 4 PCS dalam satu pot. Kemudian ada Mamillaria prolifera putih di pot 8 cm juga. Nah ini yang bagus banget guys, variegatanya bagus banget, ini jadikan indukan ya guys ya. Ini variegatanya bagus untuk indukan, nanti anaknya far-far cetar guys ya. Kemudian ada Cleistocactus yang kuning ya guys ya. Wah gak bisa fokus, Cleistocactus yang kuning ini dia, di pot 10 cm guys, ini ukurannya gede ya guys ya. Nah kemudian ada jet plant lagi atau Crassula ovata guys, Crassula ovata, dan dia variegatanya mewah ya guys, ada merahnya juga, ini variegatanya mewah di pot 8 cm guys. Sansevieria blue leaf guys, kemudian guys, nah ini dia guys 50.000 loh guys, seindah ya 50.000 7 pot, jenisnya istimewa-istimewa, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke guys, ini dia paket nomor 9 ya, ini cakep-cakep, ada Euphorbia pulvinata, ada Cryptanthusnya juga, kita review satu persatu guys. Ini dia ada Echinopsis calochlora di pot 8 cm guys. Nah ini dia Euphorbia pulvinata CV nana ya guys ya. Kemudian ada Gymno dari biji, isinya banyak dalam satu pot. Kemudian ada Sansevieria blue leaf. Nah kemudian ada ini dia guys, Cryptanthus. Nah Cryptanthus guys, ini Cryptanthus bromelioides namanya guys ya. Ini sudah ada anaknya guys. Kemudian ini ada aloe ya guys ya. Kemudian ini Echinopsis subdenudata guys, subdenudata tok, nggak pakai inermis ya guys ya. Nah ini dia guys, 7 pot loh guys, 7 pot isinya banyak banget, harganya 50.000, langsung screenshot guys menuju WhatsApp. Oke guys, selanjutnya paket nomor 10 guys, kita review satu persatu, ini istimewa ya guys ya. Ada Mamillaria compressa guys, ini gedenya bagus banget. Kemudian ada Haworthia ngetwist ya guys ya. Nah ngetwist bagus banget, ini dari atas guys ya. Kemudian ada Mamillaria swingley si bunga merah guys. Kemudian ada Gymno anisici ya guys, ini anak dari long spin ya guys ya, ada warna ungunya. Nah ini yang bagus guys, ada Dorstenia futidanya, dia gendut pendek ya guys ya.
door standnya Putidanya. Nah ini door standnya Crispa guys, door standnya Crispa juga ada. Kemudian ini adalah Euphorbia apa jenis pak? Ingen. Euphorbia ingen guys ya, Euphorbia ingen. Ini bisa gede juga dan bagus banget, bisa ditanam di taman guys. Kemudian ada Gymnocalycium damsi guys. Nah ini guys, 7 pot loh guys, 7 pot harganya cuma 50.000. Kalian yang minat langsung screenshot aja menuju WhatsApp das-das sat-sat enggak ada kebagian guys. Oke, selanjutnya paket nomor 11 ya guys. Ini dia paket nomor 11, kita review satu per satu guys. Ini ada door stand-nya Crispa, karakternya udah tua ya guys, bagus banget. Kemudian ada Echinopsis oxygona guys. Nah, ini Echinopsis oxygona guys, cua kepol loh guys. Ini Gymno purple guys, damsi purple, temburung kura-kura tapi yang purple. Nah ini ada yang hijau juga, berapa 4 atau enggak salahnya, ada 4 juga kecil-kecil. Kemudian ada Mammillaria prolifera guys, ini mumpung kelihatan ya guys. Ini satuan kalau di kebun itu 15 ribuan segini guys. Ini karena paket dapat 7 pot ya guys ya. Kemudian ada Hawortia andi, sudah mulai muncul anak. Kemudian ada Cryptanthus juga si warna pink. Kemudian ada Gymno dari biji, isinya banyak ya guys ya. Ini satu potnya 15 ribuan minimal guys kalau di kebun ya guys ya. Ini karena paket 50 ribu dapat 7, langsung screenshot menuju WhatsApp das-das sat-sat guys, enggak ada kebagian guys. Oke guys, selanjutnya paket nomor 12, tidak kalah istimewa, kita review satu per satu guys. Ini namanya Sansevieria blue leaf ya guys ya. Ini Hawortia variegata guys, ini kelihatan banget ya variegatanya. Ini calon buat indukan guys variegatanya, di dalam-dalam juga kelihatan. Nih, di pot 8 cm guys, gede guys. Ini Gymno damsi purple atau si temburung kura-kura ya guys ya. Ini 7 rib guys, cocok boyo koleksi guys. Kemudian ada LB hybrid dan Miha dari biji ya guys ya, 2 PCS. Kemudian ada Echinopsis windigo guys. Echinopsis windigo ini beda dengan oxygona ya guys ya. Kemudian ada Pahisereus Peruvianus guys. Ini Peruvianus, yang ini Montrus ya guys ya. Yang satu ini Montrus nih, Peruvianus guys. Kemudian ada apa iki jenenge? Dorstenia crispa guys. Nah, ini guys 7 pot loh guys. 7 pot hanya 50.000. Kalian bisa langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya paket nomor 13 ya guys ya. Paket nomor 13 ini bagus-bagus semua, kita review satu persatu guys. Ini ada Hawortia di pot 8, udah penuh ya guys ya. Ini bagus banget. Kemudian ada Echinopsis calochlora guys. Kemudian ada Mammillaria swingle guys. Ini pokoknya di kebun itu satuan masih 15 ribuan guys. Nah ini guys, ini apa Gymno dari biji guys, isinya banyak ya guys ya. Kemudian ada Hawortia tipe tower ya guys ya. Ini meninggi, kecil meninggi, tanaman minimalis ini, cocok banget ini, kekinian guys. Kemudian ada Mammillaria prolifera yang kuning guys. Kemudian ada Gasteria batesiana di pot 8 cm juga guys. Nah ini guys, nih dapat 7 pot ya 50.000. kalian langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Oke, selanjutnya paket nomor 14 ya guys ya. Paket nomor 14 ini istimewa-istimewa juga guys, kita review satu persatu. Ini ada Mammillaria prolifera putih. Kemudian ada Gymno dari biji di pot 8 cm guys. Ini sudah calon berbunga ya guys ya, ukurannya besar di pot 8. Kemudian ada Gymno yang ungu-ungu ini guys. Ini di pot 7 cm, sorry di pot 7 cm, isinya 5 ya guys ya. Kemudian ada Mammillaria longi elongata yang red guys, yang merah, elongata merah sudah punya anak ya. Kemudian ada Cryptanthus ini 2 PCS ya guys ya, dalam satu pot ya, nyabang guys ya, warnanya ngeping. Kemudian ada Dorstenia putida guys, Dorstenia putida, ini bonggolnya pendek, sudah ada bunganya, karakternya bagus banget. Kemudian ada Echinopsis calochlora guys. Nah ini dia guys, 7 pot loh guys, murah epol guys, 7 pot murah epol, 50.000 aja, kalian bisa langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya paket nomor 15 ya guys. Paket nomor 15 kita review satu persatu. Ini ada Hawortia ya guys, bentuknya nge-twist ya, melingkar gitu, bagus banget. Ini di pot 8 cm guys. Kemudian ada Mammillaria swingle guys di pot 8 cm juga. Kemudian ini istimewa ini guys, ini hybrid, hybrid ini dari biji guys, dari biji, ini warnanya ungu semua dua-duanya. Ini dari atas guys, indah banget. Ini di pot 8 cm ya guys, ukurannya besar-besar. Kemudian ada Gymno damsi sudah beranak.
kemudian ada Sansevieria blue leaf, kemudian ada Euphorbia nuti guys, Euphorbia nuti di per 8 cm ya guys ya, kemudian ada Crassula ovata variegata guys nih, Crassula ovata variegatanya mantep pol guys, variegatanya mewah pol ya. Nah ini guys 7 pot 50.000, 7 pot 50.000 dasdes satset enggak ada kebagian, langsung screenshot kirim ke WhatsApp, pemesanan hanya melalui WhatsApp guys. Selanjutnya paket nomor 16 guys, paket nomor 16 ini bagus-bagus, ini ada Oppo Longi Mama, Mamelaria Longi Mama di pot 8 cm, kemudian ada Gimno dari biji guys, isinya banyak ya, kemudian Gimno dari biji juga, ini pot 8 guys, ukurannya besar ya guys ya, siap calon berbunga. Kemudian ada Hawortia Andi guys nih, cakep pol Hawortia Andi. Kemudian ada Opuntia Microdasis yang merah ya guys ya. Kemudian ada Euphorbia Ingen. Euphorbia Ingen ini mau jadikan batang grab juga bisa, mau di ground tanam di tanah langsung pun bisa guys. Kemudian ada Echinopsis Windigo guys. Nah ini lo guys, 7 pot 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp, dasdes satset enggak ada kebagian. Oke guys, selanjutnya paket nomor 17 ya guys, nomor 17. Kita review satu persatu untuk paket nomor 17-nya guys. Ini ada Echinopsis Oxygona guys, pot 8 cm ya. Ini miha dari biji, isinya banyak, masih kruntel-kruntelan ya guys di pot 8 cm. Kemudian ada Mamillaria prolifera yang coklat. Kemudian ada Mamillaria decipien guys, ini sudah banyak anaknya di bagian bawah ya guys ya. Kemudian ada Opuntia microdasis atau Mickey Mouse yang warnanya red atau merah ya guys ya. Kemudian ada Dorstenia crispa, ini udah indukan sudah keluar bunga ya guys ya. Kemudian ada Cryptanthus juga guys. Nah ini lo guys, 7 pot 50.000 dasdes satset menuju WhatsApp guys. Guys, ini paket nomor 18, harganya masih 50.000, isinya banyak banget guys. Ini ada Gimno, yang ini variegata ya guys, yang paling kecil ya, yang paling kecil variegata. Ini 4 PCS dalam satu pot. Yang ini Gimno lagi di pot 8 cm guys, siap calon berbunga ya guys ya, ukurannya besar. Kemudian ada Sansevieria blue leaf guys. Nah, kemudian ada apa ki jenenge? Mamillaria prolifera guys, yang coklat ya. Kemudian ada Hawortia Andi, kemudian ada Mamillaria elongata yang kuning, kemudian ada Forbesi guys. Nah, ini semuanya guys, 7 pot ya semuanya ya, 7 pot hanya 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Ini dia paket nomor 19 ya kita. Ini ada Dorstenia putidanya variegata guys. Kemudian ada Trigona yang red ya guys ya, gede banget ini guys, ini pot 10 cm aja guys, ini dari jauh ya guys ya, pot 10 cm guys itu guys. Oke ya, kita review satu persatu guys. Ini ada Gimno dari biji, isinya 5. Kemudian Gimno juga, ini pot 8 cm, udah ukuran besar ya guys. Ini Dorstenia putida nih, masih kelihatan ya guys ya, di daunnya variegata guys, sudah indukan guys ya, bonggolnya juga besar di pot 8 cm. Kemudian ini ada Mamillaria guys. Nah ini guys, Dorstenianya Hawortianya juga variegata guys, Hawortianya juga variegata. Nah ini dia yang Lactea apa, Trigona red, Trigona red. Nah, Euphorbia Trigona red, yang ini blue leaf guys. Nah, ini guys, 7 pot lo guys, 7 pot harganya 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp ya guys ya. Oke guys, ini dia paket nomor 20 dan juga paket kaktus mic yang terakhir ya guys ya. Terakhir nomor 20 kita ngeluarin 20 paket tok guys ya. Kita review satu persatu guys. Ini ada Gimno dari biji guys ya, di pot 8 cm guys. Ini masih kruwel-kruwel. Nah, kemudian ada Mamillaria prolifera yang putih, kemudian ada Dorstenia crispa, kemudian ada Mamillaria swingle, kemudian ada Opuntia microdasis yang coklat ya guys. Ini gede guys, ini di pot 10 cm loh guys. Pot 10 cm udah nggak muat, gede ini pol lagi guys, gede pol ya. Kemudian ada Dorstenia putida, kemudian ada Dreamiopsis guys. Ini daunnya udah mulai totol-totol, bagian bawahnya bonggol kayak bawang ya guys ya. Nah ini guys, 7 pot ya 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 21 kita punya Sansevieria hybrid ya guys. Kali ini yang paketan dulu kita keluarkan, isinya 6 pot, harganya 75.000,
pol murai guys ya. Kita review satu persatu guys. Ini ada Sansevieria Hybrid Pagoda guys. Ini di pot 8 cm ya guys ya. Kemudian ada Sansevieria Hybrid Selomita guys. Selomita, yang ini Sansevieria Hybrid Tower guys. Sansevieria Hybrid Tower ini juga cantik. Nah, ini listnya merah ya. Kemudian Sansevieria Hybrid Cordova X Donsi guys. Kemudian ada Sansevieria Hybrid Spider. Kemudian ada Sansevieria Hybrid Laila guys. Nah, ini guys Sansevieria Hybrid semua ya. 6 pot harganya Rp75.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke, selanjutnya nomor 22. Ini Sansevieria Hybrid lagi, isinya 6 pot harganya Rp75.000, kita review satu persatu guys. Ada Sansevieria Hybrid Pagoda, kemudian Sansevieria Hybrid Tower, kemudian ada Sansevieria Hybrid Selomita guys, kemudian ada Sansevieria Hybrid Srikandi guys. Ini ngipas ya guys, ngipas bagus banget kalau gede. Yang ini Sansevieria Hybrid Cordova X Donsi guys. Kemudian ada Sansevieria Hybrid Spider guys. Nah, ini guys 6 pot juga harganya Rp75.000, langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Oke guys, ini Sansevieria Hybrid nomor 23 guys. Hybrid semua 6 PCS ya, kita review satu persatu guys. Ini ada Sansevieria Hybrid Cordova Donsi, kemudian Sansevieria Hybrid Pagoda, kemudian ada Sansevieria Hybrid Tower, kemudian ada Sansevieria Hybrid Laila, kemudian ada Sansevieria Hybrid Selomita guys, kemudian ada Sansevieria Hybrid Spider guys. Nah, ini dia 6 pot Rp75.000, langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Oke guys, nomor 24. Ini paket Sansevieria Hybrid yang terakhir ya. Kita cuma ngeluarin 4 paket untuk Sansevieria Hybrid kali ini. Yang pertama ini ada Hybrid Selomita guys. Yang kedua ada Hybrid Tower, Pagoda. Kemudian ada Sansevieria Hybrid Tower. Kemudian ada Sansevieria Hybrid Cordova Donsi. Kemudian ada Buncel guys. Kemudian ada Sansevieria Hybrid Spider ya guys ya. Nah, ini guys 6 pot Rp75.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 25 guys ya. Ini berdasarkan request minta paketan Varigata guys. Nah, ini nomor 25 paketan Varigata 100.000 3 PCS, kita review satu persatu ya guys ya. Nah, ini ada LB dari biji guys ya, ini Varigata. Kemudian ada Miha dari biji guys. Ini warnanya cakep banget ya guys ya. Warnanya enggak hijau tapi warnanya apa, agak coklat gitu dengan Varigata merah ya guys ya. Nih, bagus banget Varigatanya guys. Ini ukurannya guys, ukurannya 3 sampai 3,5 cm ya guys. Yang ini 3,5 cm, yang ini 3 cm guys. Ini pokoknya 3 sampai 3,5 cm untuk ketiganya ya. Nah, ini Varigata semua guys ya. Ini 3 PCS harganya Rp100.000 aja guys. Nomor 25, kalian bisa langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Pemesanan hanya melalui WhatsApp dan yang cepat yang dapat ya guys. Soalnya tanamannya nggak bisa sama guys, beda individu, beda varigatanya guys. Oke guys, selanjutnya paket nomor 26 ya guys ya. Ini paket 100.000 lagi untuk 3 PCS Miha Varigata. Ini di pot 5 cm ya guys ya, di pot 5 cm. Ukuran tanamannya 3 sampai 3,5 cm guys. Kita review satu persatu guys. Ini Varigatanya cakep juga guys. Nah, ini asik ya guys ya, half moon. Cuma yang ini juga Varigata guys, yang sepertinya hijau ini juga Varigata ya guys ya, nggak hijau. Nah, ini ada LB Var juga guys, LB Varigata. Nah, ini dia LB Var, Varigatanya cakep. Kemudian yang ini warna dasarnya purple dengan Varigata merah guys, cakep juga guys ya. Nah, ini 3 PCS 100.000 ya guys ya. Yang cepet aja yang dapat guys, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, paketan Varigata nomor 27 ya guys ya. Ini dia nomor 27. Isinya 3 pot, 3 sampai 3,5 cm. Varigata 100.000 dapat 3 ya. Ini dia guys. Nah, kita review Varigatanya, cakep guys ya. Varigatanya cakep, ukurannya juga besar guys. Yang ini udah beranak malah guys, ada anaknya 2 ya guys ya. Nih, Varigata bagus. Itu LB guys tadi guys. Kemudian ini juga Miha Var lagi guys. Miha Var dengan warna dasarnya ungu ya guys ya.
Nah ini guys, 3 pot harganya 100.000. Ini nomor 27, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, ini paket nomor 28 atau paket Mihafar yang terakhir ya guys ya. Kali ini untuk paket Mihafar Regatta kita cuma ngeluarin 4 paket guys. Yang ini yang terakhir nomor 28, kita review satu persatu ya guys ya. Ini ada Mihafar Regatta. Ini basic tanamannya juga ungu guys, jadi nggak hijau basic tanamannya, baru variegata ya guys, cakep banget. Nah yang ini basicnya lebih ke hijau guys ya. Kalau basicnya hijau, kadang variegatanya agak ke kuning kayak gini ya guys ya. Nah ini perbandingannya guys. Nah kan warnanya hijau sama ungu, kelihatan kan guys perbandingannya ya. Nah kemudian yang satu ada variegata dengan basic ungu lagi guys. Nah ini variegatanya separuh ya guys ya, variegatanya half moon separuh gitu. Nah ini guys, 3 PCS 100.000 murah Apple guys, sudah mulai pada beranak. Ini ukurannya 3 sampai 3,5 cm guys ya, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 29, ini Sanse Hybrid juga ya guys ya, Sanse Vira Hybrid Sindoro guys. Sanse Vira Hybrid Sindoro, anak induk ya guys ya. Ini di pot 10 cm guys, di pot 10 cm, ini gedenya ngipas cakep banget ya guys. Ini di pot 10 cm, harganya 30.000 guys, 30.000. Langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys, Sindoro ini cakep banget guys. Oke guys, ini nomor 30 masih Sanse Vira Hybrid Sindoro guys. Yang ini lebih gede dan ini sudah mau ngipas ya guys ya. Ini di pot yoga guys ya. Ini gede, sudah mau ngipas. Ini harganya 50.000 guys. Ini harganya 50.000. Kalau yang tadi 30, yang ini 50.000. Ini perbedaan ukurannya tak jajarki ya guys ya. Nah, ini perbedaan ukurannya segini guys. Nih, banyak daunnya yang 50.000 dan juga dia udah mau ngipas ya guys ya. Yang 50.000 ini. Kalian langsung screenshot aja yang minat untuk Sindoro 50.000, langsung menuju WhatsApp guys. Oke guys, nomor 31 ini masih Sanse Vira Hybrid, namanya Sanse Vira Hybrid Sengkuni guys. Sanse Vira Hybrid Sengkuni ini jarang-jarang banget kita ngeluarin ya guys ya. Ini 30.000 aja guys, 30.000. Ini stoknya ada, cuman lebih kecil dari ini guys ya. Ini yang paling sedengan, yang paling agak gede guys, Sengkuni ya. 30.000 langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Kemudian nomor 32 guys, kita punya Sanse Vira Hybrid Cleopatra guys ya. Markingnya cakep banget kalau Cleopatra guys. Ini harganya 30.000 guys, pot 10 cm ya. 30.000 pot 10 cm, langsung screenshot menuju WhatsApp untuk Cleopatra guys. Oke guys, selanjutnya nomor 33 kita punya Sanse Vira Hybrid Minard guys. Sanse Vira Hybrid Minard. Nah ini kita punya perform gedenya, kita kasih contoh di sampingnya ya guys ya. Nah ini harganya 40.000 di pot 10 cm, stoknya cuma satu, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 34 kita punya Sanse Vira Hybrid Parva X Monson guys. Ini induknya Parva disilangkan dengan Monson, jadinya kayak gini, warnanya agak silver ya guys ya. Daunnya panjang, warnanya silver. Ini harganya 30.000 aja guys, 30.000. Stoknya ada dua ya guys ya, yang ini 30.000 aja, stoknya ada dua, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 35 kita punya Sanse Vira Hybrid Fatman ya guys ya. Fatman ini tinggal 3 stoknya yang seukuran ini guys. Fatman tinggal 3 stoknya. Ini gedenya cuak kepol ya guys ya. Tak kasih gambarnya di samping ya, perform besarnya ya. Ini harganya 50.000 guys, di pot 10 cm guys. Di pot 10 cm untuk Sanse Vira Hybrid Fatman pot 10 cm 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 36 kita punya Sanse Vira Hybrid Agata guys. Agata ini di pot 12 cm ya guys ya. Coraknya cuak kepepol guys, Agata itu kalau gede ya guys ya. Kalian bisa searching sendiri Agata ya namanya ya. Nah, ini harganya 50.000 guys, pot 12 cm ini guys. Pot 12 cm harganya 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp Agata guys. Oke guys, selanjutnya nomor 37 kita punya Sanse Vira Mini guys ya, Sanse Vira Hybrid Minion guys. Ukurannya kecil ya, ukurannya kecil, nanti nower gitu guys. Dia tinggi, kecil, daunnya agak tebel, bagus banget ini guys ya. Hybrid Tower, Hybrid Minion. Ini di pot 10 cm guys, di pot 10 cm ini, ukurannya kecil guys ya. Ukurannya kecil, Hybrid Minion. Ini harganya 75 guys, harganya 75. Stoknya ada 2, langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys untuk Minion 75.000. Guys, nomor 38 kita punya Sanse Vira Hani Sticker ya guys ya. Hani Sticker ini umumnya ngelebar guys, cuman ini agak mutasi atau gimana saya nggak tahu ya guys ya. Ini cuman coraknya bagus banget guys, ini
corak dalamnya bagus banget. Ini warnanya nanti kalau besar putih ya guys, warna variegatanya tuh putih. Nah ini bagus pol guys. Ini harganya 40.000 guys ya, 40.000 pot 10 cm, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Selanjutnya nomor 39, ini Sansevieria Hybrid Tower guys, cuakepol guys ya, Hybrid Tower. Ini perform remaja ya guys ya, ini masih remaja, ini bagus banget guys ya. Ini gede guys, ukurannya gede ya. Cuman ini memang small plant dia, tapi untuk ukuran tanaman ini udah gede guys ya. Ini di pot Sansevieria 8 cm guys. Nah ini harganya 100.000 guys, sudah perform ya, cakep, tinggal pajang aja guys. 100.000, langsung screenshot menuju WhatsApp untuk Sansevieria Hybrid Tower. Oke guys, selanjutnya nomor 40 ya guys. Nomor 40 kita punya Sansevieria Hybrid Cinta guys. Ini Sansevieria Hybrid Cinta, tak pegang tangan ya guys ya. Ini stoknya cuma satu guys. Ini coraknya bagus banget. Ini Sansevieria Hybrid, warnanya silver guys. Hybrid warnanya silver dengan corak di bagian dalamnya garis-garis kayak coretan spidol, dan tepinya ada warna pink-pinknya ya guys ya. Cuakepol guys ini guys ya. Ini 75.000 guys, ukurannya tak pegang tangan ya, 75.000. Stoknya hanya satu guys ya, stoknya hanya ada satu ini. Langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Oke, selanjutnya nomor 41 kita punya Sansevieria Lafranos 51 variegata guys ya. Ini variegata di pot 8 cm, harganya 40.000 aja guys, stoknya cuma satu juga. 40.000, langsung screenshot menuju WhatsApp variegata secakep ini guys. Oke guys, selanjutnya nomor 42 kita punya Sansevieria Blue Leaf variegata guys. Variegatanya striata ya, bagus banget variegatanya striata, Sansevieria Blue Leaf variegata. Ini harganya 40.000 juga guys, stoknya cuma ada satu guys. Jadi kalau Sansevieria variegata gini guys, jadi antara satu individu dengan individu lain variegatanya itu nggak bisa sama persis ya guys ya, makanya stoknya cuma satu-satu guys. Tapi kalau jenis ini yang variegata lain, yang lain pun ada. Nanti kalau ini laku, kalian masih mau, kita fotokan stoknya aja guys, gitu ya. Ini langsung screenshot aja nomor 42, harganya 40.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke guys, selanjutnya nomor 43, ini Sansevieria terakhir ya guys ya. Ini Sansevieria Macropila guys, ini gede di pot 12 cm ya guys ya. Gede di pot 12 cm variegatanya guys, guys istimewa, ra ketulungan guys, variegatanya bagus banget ya guys ya. Variegatanya bagus banget, ini indukan guys, udah punya anak, ini anaknya jaminan variegata ya guys ya. Anaknya jelas variegata. Nah ini bisa dijadikan indukan bahan tani guys, pas indah guys ya. Ini harganya 150.000 guys ya, 150.000, langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 44 guys ya. Ini paket edian guys, paket super duper murah meriah pol pokoknya guys. Nah ini ada Astro guys ya, Astro ini dari biji guys ya, dari biji, ukurannya 2 cm, ini di pot 10 cm guys, di pot 10 cm, isinya 13 guys. Harganya berapa? 175.000 guys, 175.000 satu pot ini guys ya, 175.000. ini kalau dibagi kenanya cuma 13.000-an guys. Ini ngerawat 2 tahun cuma dijual 13.000-an ya. Ini paket 175.000 ya guys ya, 175.000, isinya 13, nomor 44, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 45 guys, ini masih paket Astro Ambiar pokoknya guys ya. Paket Ambiar, ini ada Astro dari biji 14 PCS guys. Ini yang tengah bagus banget ya guys ya, yang tengah 5 rib, fukuryunya rata, bagus banget yang kecil itu. Yang ini starship guys. Nah ini pokoknya istimewa guys, istimewa. Ini 14 PCS, harganya 175.000 juga ya guys ya. Ini paling gede itu 2,8 cm guys, yang paling gede ini 2,8 cm guys ya. Ini di pot 10 cm guys, di pot 10 cm dari biji semua guys, dari biji semua, harganya 175.000. Ya ini bisa kalian dapatkan dengan cara langsung screenshot menuju WhatsApp, yang cepat yang dapat ya guys ya, karena stoknya terbatas guys. Oke guys, selanjutnya nomor 46 guys, ini paket juga ya, isinya hanya 4 paket, isinya hanya 4. Ini yang pertama, ini yang bawah, ini anaknya Vitab guys.
Yang atas ini nudum, yang ini juga clear malah guys, nggak ada bulu-bulunya. Yang ini super kabuto ya guys ya. Jadi ada 4. Ini yang paling gede, ini yang paling gede ukurannya 3,5 cm guys. Yang paling gede 3,5 cm, yang paling kecil ini 2,1 cm guys. Nah, ini guys 4 PCS ya. 4 PCS ini dari biji 3 tahun guys usianya guys. Ini harganya 100.000 dapat 4. Wes gudi-gudi yo guys. 100.000 dapat 4 wes gudi-gudi. Tinggal nunggu ngembang wae guys, tinggal nunggu berbunga, dibuat indukan, digawe polinasi, latihan menghasilkan biji ya guys ya. Ini 100.000 aja guys harganya guys. 100.000 dapat 4. Langsung screenshot menuju WhatsApp das desat-set ndak ra kebagian guys. Oke guys, selanjutnya ada Astro 5 rib ya guys ya. Oh, 5 rib guys. Saindai guys ya. Astro 5 rib ya dari biji guys. Dari biji 5 rib. Nah ini guys dari biji 5 rib kuwedi guys, tinggal nunggu ngembang ya. Ini di pot 7 cm guys, ukuran tanamannya 4 cm. Ini harganya 50.000 aja guys. Wis das-das sacet guys, dimurah gameplay triple lah. Yang penting das-das sacet guys ya. Stoknya cuma 1, langsung screenshot menuju WhatsApp. Selanjutnya nomor 48 guys. Nomor 48 ada Astro Indukan guys. Ini sudah muncul calon bunganya guys. Nah ini muncul calon bunganya. Ini di pot 8 cm ya guys. Di pot 8 cm. Ini ukuran tanamannya 5 cm guys. Ini anaknya Oibu. Tapi ini areolnya kurang gede guys. Cuman dia bentuknya mantap guys. Bentuknya istimewa. Dan ini bisa dijadikan indukan karena sudah keluar bunganya guys. Nah ini harganya berapa? 100.000 aja guys. Stoknya cuma 1. Sudah desat-set. Langsung kirim ke WhatsApp. Oke guys, selanjutnya nomor 49 ya guys. Ini miha dari biji guys ya. Ini miha dari biji di pot 5 cm guys. Ini ukuran tanamannya 2,3 cm guys. 2,3 cm yang paling gede ini ya. Ini enggak begitu besar, cuman variegatanya ngejreng-ngejreng ya guys ya. Ini 3 PCS 50.000 ya guys. 3 PCS 50.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys, variegata semua ketiganya ya guys ya. Oke, nomor 50 guys. Ini miha variegata dari biji lagi ya guys ya. 2 cm up ya. Ini dapat 3 guys, dapat 3. Yang ini satunya bagus ngeping guys ya. Yang ini ngeping tuh, yang satu ngeping bagus banget yang ngeping. Yang satu ngeping bagus banget. Nah, ini guys, ini harganya 75.000 dapat 3 guys ya. 75.000 dapat 3. Ini yang ngeping bagus banget, ini siji ngeping ya. Jospol langsung screenshot menuju subget nomor 50. Guys, yang ini nomor 51 ya guys. Nomor 51 ini bagus-bagus semua guys, ketiganya bagus-bagus semua. Yang ini istimewa-istimewa semua. Nah ini harganya 90.000 guys. 90.000 untuk ketiganya ya guys ya. 90.000 untuk ketiganya. Ini dari biji ya guys, dari biji ini, dari biji cuakep-cakep. 90.000 aja untuk ketiganya, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke guys, selanjutnya nomor 52 kita punya Starfair ya guys ya. Gymnocalycium Starfair 3,2 cm guys. 3 cm up ya ini, 3,2 cm. Warnanya ngeping cakep banget guys. Ini harganya 50.000 ya guys. 50.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp untuk Starfair 3,2 cm guys. Oke guys, selanjutnya nomor 53 ya. Ini manis pol guys, Gymnocalycium Starfair juga. Ini gede guys. Ini 6,5 cm ya guys, induk tok. Induk tok itu 6,5 cm. Nek sama anaknya bisa sampai 7 cm guys ya. Nek sama anaknya 7 cm. Nah ini gede, ini di pot 10 cm guys. Di pot 10 cm ya, gede banget. Nah ini harganya 150.000 aja guys. Stoknya hanya satu yang seukuran ini ya guys ya. Stoknya hanya satu. Kalau yang lebih gede lagi malah ada guys, tapi harganya lebih mahal ya. Ini 150.000 aja. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 54 saya punya Gymnocalycium Multicolor. Ini 3,5 cm induk anak ya guys ya. Induk anak 3,5 cm Multicolor guys. Ini variegatanya mewah guys, mantep pol ya guys. Ini 50.000 aja guys. Oh, 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Multicolor mewah bawa anak guys. Oke guys, selanjutnya nomor 55 guys. Ini Multicolor gede pol ya guys. Ini pot 8 guys, pot 8 hampir full ya. Nah induk sama anaknya ini sudah full pot 8. Ini induk itu 6 cm up guys, 6,5 cm ya guys. Gede ya guys ini guys. Variegatanya rata guys, di semua rib ya. Di semua rib ya.
Nah, iki ruwata tata, guys. Warnanya juga variegata, guys. Anake walah cuan iki, guys. Mesin ATM ya. Ini 125.000 aja, guys. Murah pol. 125.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke guys, selanjutnya nomor 56 kita punya Gimno Kalisium Moon Lover ya guys. Moon Lover 4 cm guys, gede ini. 4 cm ini harganya 75.000. Variegata bagian bawahnya ada warna merahnya guys ya. Nah, ini cuak kepepol guys, ini cuak kepepol. Dia harganya 75.000, ukurannya 4 cm, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 57 guys. Nah, ini Gimno Kalisium Cut E guys namanya guys. Gimno Kalisium Cut E. Nah, ini variegatanya juga bagus ya guys ya. Tak putar-putar ya guys ya. Nah, ini harganya 90.000 guys, 90.000. Ukurannya 5 cm ya guys ya. Ukurannya 5 cm, harganya 90.000. Untuk Cut E segede ini langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke guys, selanjutnya nomor 58. Kita punya Gimno Kalisium Carnelian guys, warnanya cuakep guys, ada kuningnya, ada merahnya, ribsnya gendut-gendut tuh, variegatanya rata. Ini ukurannya besar ya guys ya. Ukurannya besar 5,5 cm ya guys. Ukurannya 5,5 cm, ukurannya besar hampir 6 cm loh guys ini guys. Gede pol ini di pot 8 loh guys. Di pot 8 cm guys. Nah, ini mewah pol ini 90.000 juga guys. 90.000 untuk Carnelian seindah ini, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 59 kita punya Japan Honeyland guys ya. Japan Honeyland ya ini. Indah guys, warnanya indah, dia indukan guys ya. Udah muncul banyak anak di bawahnya ya guys ya. Ukurannya 5 cm guys, 5 cm. Ini ada defect dikit ya guys ya. Ada bekas luka ketusuk duri tapi udah kering, udah aman ya guys ya. Ukurannya gede. Nah, ini 90.000 juga guys ya. 90.000, variegatanya rata. Dia calon mesin ATM guys. Ini anaknya nanti variegata-variegata ini udah mulai muncul anak yang kelihatan variegatanya guys ya. Cuak pepol guys ya. 90.000 pol murah guys, langsung screenshot das-das saja ndak ra kebagian guys. Oke guys, selanjutnya nomor 60. Nomor 60 kita punya Gimno T3 1115 guys. Nah, ini variegatanya guys, guys. Merah merona dan rata pol ya guys ya. Ini 4 cm guys, ukurannya 4 cm. Enggak segede yang tadi ya. Ini 4 cm. 4 cm tapi rata banget guys. Rata banget. 4 cm rata banget. Ini harganya 100.000. Kalian bisa langsung screenshot kirim ke WhatsApp nomor 60 guys. Oke guys, nomor 61 kita punya indukan gede pol. Nah, ini guys, anaknya udah kelihatan kalau bakal variegata guys ya. Anaknya, jadi ketika miavar itu guys, kalau anaknya muncul di rib variegata kayak gini, nanti anaknya udah jelas variegata ya guys ya. Ini anaknya yang muncul di rib variegata itu sudah jelas variegata. Nah, ini guys, mesin ATM guys, ukurannya berapa? 8 cm guys, gede pol guys ya. 8 cm, ukurannya 8 cm. Ini di pot 10 cm guys, di pot 10 cm, ukuran tanamannya 8 cm. Cuma dia minusnya variegatanya cuma di 3 rib guys. Variegatanya 3 rib, ini harganya murah pol guys, 75.000 aja guys. 75.000 aja untuk Miha Orange variegata. Gede guys. Gede ini raket tulungan guys ya. Anaknya ini loh guys, 1 2 3 4 jelas variegata semua, keempatnya ini nanti guys ya. Jelas keempatnya ini variegata semua anaknya. Ini ukuran induknya ini 8 cm sama anak ya guys ya. Di pot 10 cm ini 75.000 aja lo. Murah ya pol. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Selanjutnya nomor 62 guys. Ini Miha Orange lagi guys. Ini anaknya guys ya. Anaknya no, tuh kan anaknya udah muncul variegatanya, udah kelihatan warna kuningnya guys ya. Ini gede guys, 8 cm juga. Lebih bagus dari tadi variegatanya guys ya. Lebih bagus dari yang tadi no. Variegatanya lebih banyak induknya guys ya. Nah, ini anaknya yang keluar dari variegata, udah jelas nanti variegata nih, udah kelihatan variegata anaknya guys ya. Nah, ini ukurannya 8 cm, harganya tak mletrik kepol ya guys ya. 100.000 aja. 100.000 untuk Gimno atau Miha Orange segede ini guys. Segede ini 8 cm, anaknya banyak dan anaknya itu delalah muncul diri variegata guys. Nah, itu artinya nanti anaknya anak variegata ya guys. Nah, anak kalau muncul di rib ijo nanti jadinya juga ijo guys. Nek muncul diri variegata gini jadinya variegata gitu ya guys ya. Nah, ini 100.000 aja 8 cm, langsung screenshot menuju WhatsApp.
Oke guys, selanjutnya nomor 63 kita punya Gimno Fukuryu 6 rib ya guys ya. Ini 6 rib guys, 6 rib itu jarang-jarang varigatanya rata ya guys. 6 rib varigatanya rata, muncul anak-anak di bagian varigata juga guys. Loh, istimewa guys, guys. Ini 7 cm guys, gede loh guys. 7 cm mesin ATM meneh guys, mesin ATM meneh iki guys. Oh, 6 rib muncul anak Fukuryu, alah varigatanya yellow ya guys, varigatanya kuning, saindai guys, saindai. Ini 100.000 aja guys, 100.000 dah desat set yang cepat yang dapat. Oke guys, selanjutnya nomor 64 guys. 64 ini Gimno spesies ya guys ya. Gimno Calcium Zygarde guys. Gimno Zygarde, durinya unik, mantep guys. Itu durinya yang bagian atas itu warnanya merah, itu duri pertumbuhan ya guys ya. Duri yang menandakan bahwa akarnya jalan, tanamannya sehat, itu duri pertumbuhan guys ya. Nah, nih guys, cuake banget Gimno spesies. Ukurannya gede juga ya guys ya, 5 cm up ini guys. Ini di pot 7 cm guys, di pot 7 cm tuh. Ini harganya berapa? 100.000 aja. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke guys, ini nomor 65 guys. Nomor 65. Anak Gimno, ada Gimno gede banget ya guys, di pot 8 cm guys. Di pot 8 cm wis kebak guys, ngembang 2. Ada bunganya 2, bunganya putih ya guys ya. Cakep pepol guys. Ini kalau udah ukuran segini, kalau udah pernah berbunga itu bakalan rajin berbunga ya guys ya. Nah, ini harganya tak mletreke pol 30.000 aja guys. 30.000. Ini cuma nanti kalau di packing bunganya bisa layu ya guys ya, sampai kalau perjalanannya jauh, kalau deket masih aman guys. Nah, ini harganya 30.000 aja. Langsung screenshot menuju WhatsApp nomor 65 ya guys ya. Oke guys, nomor 66 ini ada LB hybrid varigata. Cuma varigatanya semeng ya guys ya, varigatanya cerit, tidak menonjol varigatanya guys ya. Nah, ini ribsnya ada banyak banget tuh guys. Nah, ini keistimewaannya dia lagi berkembang, berbunga guys. Berngembang atau berbunga ya. Nah, ini di pot 8 cm tak pegang tangan guys biar kalian tahu ukurannya. Ini ukurannya enggak gede guys. Imut-imut saindai ya guys ya. Saindai, bunganya agak ngeping guys ya. Bunganya agak ngeping tuh. Bunganya enggak putih, yang tadi putih, kalau yang ini agak ngeping. Nah, ini 40.000 aja guys. Posisinya lagi ngembang ya guys ya. Kalian langsung screenshot aja 40.000 untuk LB hybrid varigata berbunga das-desacet yang cepat yang dapat. Oke guys, selanjutnya nomor 67, Swidak Pitu 67 ya guys ya. Ini bagus guys, barang cakep. Ini 6 rib guys. Nih, tak shoot dari atas ya. 6 rib, dihitung ribnya guys ya, ada 6. Ada 3 calon bunga guys, 3 calon bunga. Nah, ini malah paling aman kalau di packing bunga yang seukuran ini guys. Ini jadi kalau kalian mau polinasi, beli yang bunganya ukuran segini-gini aja. Ini sudah mulai muncul calon anak-anak di samping ini ya guys ya. Nah, ini harganya 50.000 guys, karena dia 6 rib. 6 rib itu lebih jarang ya guys ya. Kalau umum itu 8 rib, yang paling umum itu 8 rib. 6 rib itu jarang. 7 rib itu sudah agak jarang, 6 rib lebih jarang lagi. Sing rare itu 5 rib ya lah angelera umum. Nah, ini bagus guys, istimewa ya. Durinya juga istimewa. Durinya single dan cerongot-cerongot. Nah, ini 50.000 aja, stoknya juga 1, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 68. Ini hybrid LB ori dikawinkan dengan Vos ya guys ya. Di LB ori dikawinkan dengan Vos, hasilnya kayak gini. Dia LB kayak ori, cuma ada strip-strip apa iki? Purple ya. Ada strip-strip purple di tiap rusuknya atau ribsnya. Nah, ini di pot 7 cm guys, ukurannya lumayan ya. Ini sudah berbunga satu, ini bunganya kayak gini, putih kehijauan guys ya. Nah, ini harganya 50.000 juga. 50.000 juga, ukurannya kira-kira 4 cm ini badan tanamannya. Langsung screenshot menuju WhatsApp aja guys. Guys, selanjutnya nomor 69. Ini masih sama LB ori X Vos. Ini anaknya kayak gini. Nah, ini guys, sudah ada calon bunganya 2 ya guys ya. Ada calon bunganya 2. Bunga yang satu ini aman kalau mau dikirim, jadi bisa dipolinasi di rumah ya guys ya. Nah, ini harganya 50.000 juga. Ini 5 sentian guys, ukurannya 5 sentian, harganya 50.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Ini istimewa guys.
Oke guys, selanjutnya nomor 70 ya. Kita punya Melocactus bahiensis guys. Ini di pot 8 cm ya. Itu duri pertumbuhannya seger banget. Melocactus bahiensis dari biji guys. Ukurannya 6 cm sama duri ya guys ya. Ini durinya nggak bisa disilake, jadi kalau ngukur harus sama durinya. Ini 6 cm sama duri, ini di pot 8 cm. Harganya 30.000 aja guys. Dari biji loh guys, 30.000. Ini 3 tahun lebih, 30.000 aja. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Stoknya nggak banyak ya guys ya. Melocactus bahiensis guys. Selanjutnya nomor 71, ini masih Melocactus bahiensis versi rodok gedenya atau remaja guys ya. Versi remaja di pot 10 cm ini guys, di pot 10 cm. Tuh, yang duri tengahnya kan kelihatan agak merah, itu duri pertumbuhan ya guys ya. Durinya suwangar kaku-kaku guys, mececeng-mececeng ya, mantep ya. Nah, ini harganya 50.000 guys. Ini 50.000 nomor 71. Kalian bisa langsung screenshot menuju WhatsApp. Yang penasaran ukurannya yang 30.000 sama yang 50.000 nih, tak jejer ke ya guys ya. Tak jejer ke, yang gede itu 50, yang kecil itu 30. Nah, oke, langsung screenshot menuju WhatsApp aja guys. Das sat-sat guys. Oke guys, selanjutnya nomor 72 atau 72 guys. Kita punya Hamatocactus setispinus guys, si bunga kuning yang sangat indah. Ini dari biji, usianya 3,5 tahun juga guys. Ini di pot 8 cm tuh, gede guys di pot 8 cm. Nek bagian bawahnya gimana no, nyuncrut karena dia dari biji ya guys ya, nyuncrut atau lancip ya, ke bawahnya agak lancip karena dia dari biji no. Nah, ini dia harganya 30.000 aja nomor 72, langsung screenshot menuju WhatsApp. Guys, selanjutnya nomor 73 guys. 73 kita punya kaktus kolumnar Myrtillocactus cultivar elite normal form guys. Ini form normalnya ya. Ini 20 cm lebih guys, 24 cm ya guys ya tingginya no. Ini pot 10 cm segini guys. Ini dia tinggi banget no. Ini karena videonya landscape nggak bisa masuk semua ya guys. Ini pakai tangan segini guys. Pakai tangan segitu tuh. Ini 24 cm kira-kira tingginya ya guys. Tadi sudah kita ukur kira-kira 24 cm. Nah, ini warnanya biru ya guys ya. Warnanya biru, jadi nggak hijau kayak tanaman pada umumnya. Ini cakep banget guys. Ini harganya 40.000 aja guys. Gede oh guys. Nih, 40.000 ya. 40.000 langsung screenshot menuju WhatsApp guys lah. Angel klebokin video guys sekarang gede ya guys ya. Langsung screenshot menuju WhatsApp aja 40.000. Oke guys, selanjutnya nomor 74 guys. Ini Myrtillocactus cultivar elite lagi. Sama dengan yang tadi guys, cuman yang ini cristata guys. Cristata itu ngipas ya guys, nggak pegang tangan guys. Ini pot 10 cm guys. Dia pot 10 cm udah penuh ya. Ini ngipas-ngipas bagus banget. Nah, ini warnanya juga biru, ngipas. No, tak puter ya guys ya. Tuh, istimewa guys barangnya guys. Ini 50.000 murah pol guys, murah pol ya. Murah pol 50.000 langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Selanjutnya nomor 75, ini barang istimewa, rare item guys, istimewa guys. Nah, ini Myrtillocactus cultivar elite lagi guys, sama dengan yang tadi. Bedanya apa? Bedanya yang ini montrus guys. Ini montrus ya, forma montrosa. Wah, ini gede guys, 13 cm ya. Bentangnya 13 cm. You know, ini di pot yogurt 12 cm aja udah nggak muat guys. Ini bentangnya 13 cm tak putar guys. Istimewa pokoknya guys lo. Istimewa pakai banget ya guys, pakai telur ini guys, istimewa. Nah, ini harganya berapa? 100.000 guys, harganya 100.000. Yang minat buat koleksian langsung screenshot aja menuju WhatsApp. Ini 100.000 murah guys, 100.000 itu murah pakai banget ya guys, murah pakai banget. Untuk form montrus ini sudah mulai merah-merah, muncul warna merah-merahnya guys, cakep banget. Langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Selanjutnya nomor 76, kita punya Echinopsis yang cukup unik ya, Echinopsis Hakujomaru. Dia di tiap ribsnya kayak ada bulu-bulu putihnya. Kata teman-teman malah ini tanamannya kayak habis dipotong, padahal ini memang asli kayak gini ya guys ya. Uniknya di situ, ini kultivar Jepang ya guys ya. Echinopsis Hakujomaru namanya guys ya. Nah, ini harganya 20.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Ini di pot 8 cm guys.
guys, nomor 77 ini Gymnodamsi purple guys, udah mulai muncul warna ungu-ungunya ya guys ya. Ini kayak tempurung kura-kura. Ini durinya nanti keren guys, tajam-tajam terus kuandel ngono guys durine guys. Ini pot 8 cm ya guys ya. Ini 20.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp ya guys ya. Ini contoh gedenya guys. Nah, gedenya nanti warnanya kayak gini guys. Nih, durinya ngah garang pol guys. Ini contoh bunganya guys ya. Contoh bunganya kayak gini, durinya juga garang-garang, mantap ya guys. Langsung screenshot menuju WhatsApp ya guys. Nomor 78 kita punya Notocactus magnificus guys. Notocactus magnificus ini di pot 8 cm ya guys ya. Di pot 8 cm. Ini harganya 30.000 guys. Ini contoh gedenya kayak ini guys. Wuyalah. Nek gede yo usah indah guys. Nek gede sak indah ya, mantap. Nek yo nunggu gede cukup lama ya guys ya. Nah, ini yang segini harganya 30.000. Kalian bisa langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Nomor 79 guys, ini masih Notocactus magnificus yang gedenya kayak ini nih guys. Nah, ini cuma yang udah agak gede remaja, tapi dia cluster guys, dia cluster ya, cluster. Ini di pot 12 cm udah mau nggak muat guys ya. Ini tak pegang tangan nih lo, tak pegang tangan. Di pot 12 cm ini harganya 75.000 aja guys. Harganya 75.000 segede ini, sekluster ini. Langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Selanjutnya nomor 80 guys, kita punya Mammillaria compressa guys. Mammillaria compressa ini di pot 8 cm ya guys ya. Di pot 8 cm guys. Nah, ini harganya 30.000 guys. Ini harganya 30.000. Ini contoh gedenya guys. Lu saindai guys. Neng menunggu gede kayak gini juga lama ya guys ya. Nunggu gede kayak gini juga lama guys, butuh waktu dan proses ya guys ya. Nah, ini kalau mau ngerawat dari kecil ukurannya segini 30.000, langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 81 ini kita punya Mammillaria magnimama guys. Ini di pot 8 cm udah nggak muat ya guys ya, udah full 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 ukurannya 8 cm full ya guys ya. Ini mirip kompresa tapi jangan disamakan ya guys ya, karena ini durinya dia lebih lembut atau lebih putih warnanya, sama bulunya juga lebih tebel-tebel guys, warnanya lebih ngedof ya. Ini tanamannya warnanya lebih ngedof daripada Mammillaria compressa guys. Ini coba tak jejer ke sama compressa ya guys ya. Nah, ini kalau Mammillaria compressa itu durinya loh, durinya sangar-sangar guys, dan warnanya lebih coklat durinya ya guys ya. Durinya lebih sangar dan warnanya lebih coklat. Kalau yang ini durinya lebih ke silver atau putih ya, putih susu gitu. Nah, sama tanamannya lebih ngedof warnanya, nggak se-ngejreng kompresa. Nah, ini bagus banget ya guys ya. Ini koleksian juga, harganya 50.000. Langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Selanjutnya nomor 82 guys. 82 kita punya Rebutia deminuta guys ya. Rebutia deminuta. Ini kita tahu nama spesiesnya karena udah berbunga ya guys ya. Ini punya calon banyak anak guys. Ini contoh bunganya tak taruh di sampingnya ya. Nah, ini contoh bunganya yang kemarin berbunga, spesiesnya sama Rebutia deminuta. Ini harganya 30.000 di pot 8 cm ya guys. Di pot 8 cm udah mulai klaster, 30.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, nomor 83 kita punya Lobivia arahnakanta ya guys ya. Ini warna tanamannya ungu guys, warna tanamannya memang ungu ya, nggak full hijau gitu tapi warnanya ungu. Nah, ini udah klaster, ini ukurannya 6 cm guys ya, 6 cm. Ini harganya 30.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Selanjutnya nomor 84 kita punya Mammillaria geminispina guys. Nah, bagi yang suka kaktus yang tidak berduri, pakai ini aja rekomendasinya guys. Ini ada durinya, cuman durinya lembut-lembut kayak bulu ya guys ya, jadi malah terasa seperti bulu kalau disentuh. Nah, ini enggak tajam sama sekali guys. Ini anaknya udah banyak banget sampai membentuk candi ya guys ya. Nah, ini harganya 20.000 aja, kalian bisa langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 85 kita punya Mammillaria sperica guys. Mammillaria sperica ini cukup unik ya, durinya banyak banget, panjang-panjang dan menyelimuti areolnya, jadi kayak bunder, kayak bola ya guys ya, kayak bulat gitu kaktusnya. Ini harganya 30.000 aja, langsung screenshot aja menuju WhatsApp. Ini di pot 8 cm guys.
Selanjutnya nomor 86 kita punya Mammillaria unidentified ya guys ya. Saya nggak tahu nama pastinya karena ini juga belum berbunga guys, nggak kunjung berbunga. Ini cuma spesies ini cukup unik ya guys ya. Uniknya karena durinya itu guys, durinya seperti dua layer guys. Bentar. Durinya seperti dua layer. Nah, itu durinya bagian bawahnya itu bagian dalam itu putih, bagian luarnya coklat ya guys ya, kayak dua layer duri gitu. Nah, ini di pot 8 cm guys, tak jauhkan ya, ini di pot 8 cm. Harganya 20.000 aja guys, 20.000 untuk Mammillaria unidentified. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 87 guys, 87 kita punya Mammillaria albilanata guys. Ini cuak kepol ya guys ya, duri-durinya putih. Ini di pot 8 cm, tapi bentang tanamannya cuma 4 cm ya guys ya. Ini harganya 40.000. Ini karena jenis yang masih cuak buat di koleksi ya guys ya. Nah, ini harganya 40.000, langsung screenshot aja menuju WhatsApp untuk albilanata guys. Oke guys, selanjutnya nomor 88 kita punya Mammillaria nunezi guys. Ini di pot 7 cm ya, Mammillaria nunezi. Yang ini 30.000 guys. Harganya 30.000 aja nih. Gede ya guys, tinggi dia tanamannya tinggi. No. Mantap guys, tak pegang tangan ya biar tahu ukurannya ya guys ya. Nah, ini harganya 30.000. Nanti kita keluarkan juga yang lebih gede di harganya di atasnya dikit ya guys ya. Ini nunezi 30.000 nomor 88, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nah, ini dia guys nomor 89, Mammillaria nunezi lagi guys. Cuman ini lebih gede ya guys ya. Ini lebih gede. Ini di pot 7 cm juga full dan dia tinggi tanamannya guys. Ini harganya 40.000 ya guys. Harganya 40.000. Ini tak jejer ke yang tadi 30, yang ini 40. Nah, ukurannya cukup berbeda ya guys ya. Yang kanan itu 30, yang kiri 40.000. Nah, ini nomor 89 40.000, langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Ini cakepol gede nih, tambah gede tambah jos guys. Ini kita kasih tahu contoh gedenya. Oke guys, nah ini tadi ya guys ya, nunezi yang gede kayak gini guys. Gedenya kayak gini nunezi di kebun kita ya. Nah, ini yang sudah gede jadinya cakepol guys. Nah, oke guys, selanjutnya nomor 90, nomor 90 ono Mammillaria nivosa guys. Ini Mammillaria nivosa, ini durinya memang keemasan, warnanya kayak emas ya guys ya. Warnanya golden tuh anaknya guys, bagian bawah nih calon anaknya. Mesin ATM guys. Ini di pot 8 cm guys, di pot 8 cm, tapi anaknya banyak pol, tinggal diganti pot yang lebih gede aja jadi mesin ATM. Harganya 30.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Kemudian nomor 91 ada Mammillaria swingle ya guys. Mammillaria swingle ini bunganya merah guys. Mammillaria swingle bunganya merah. Ini bentangnya 10 cm up ya guys ya. Ini pot 10 wis keluar-keluar pot anaknya guys ya. Ini harganya 40.000 guys. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, nomor 92 kita punya Mammillaria foburnensis guys. Ini 3, 4, 5, 6 kepala ya, udah 6 kepala ini guys. Udah 6 kepala, tinggal nunggu nih ada calon anak-anaknya ini guys. Calon anak-anaknya nanti jadi klaster cuakepol ya guys ya. Klaster cuakepol, tinggal diganti pot keramik. Ini warnanya unik guys, ada bulu-bulunya juga, warnanya ada coklatnya juga durinya. Ini harganya 40.000 guys, 40.000 pol murah guys ya. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 93 kita punya Mammillaria elongata duri kuning klaster cuakepol guys. Klaster cuakepol ya, tak puter-puter. Ini pot 10 cm gak muat guys. Guys, pot 10 cm gak muat elongata guys. Ini tinggal pajang aja, ganti pot keramik, windah pol guys ya. Windah pol. Ini harganya tak ndleserke guys, tak ndleserke pol. Ini biasanya persatuan gini, satu tanaman tok gini guys, itu 15.000 guys. Nah, ini isinya sebanyak ini, isinya sebanyak ini, harganya 35.000 guys. Ini kalau dipanen dijual satuan, walah wis cuan guys, mesin ATM guys, guys. Nah, ini 35.000 klaster secakep ini ya. Ini yang duri kuning guys. Ini yang duri kuning. Nih, jos pol pokoknya guys. Ini 35.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 94 guys, kita punya Mammillaria elongata lagi guys. Yang ini cuma punya satu ya, yang durinya agak coklat.
ini sebenarnya masuknya rubrispina. Jadi dia masuknya itu elongata, cuman yang duri merah, guys. Cuman ini kenapa kok jadinya agak coklat saya juga kurang tahu ya, guys ya. Ini lo gede, guys ya. Bentangnya 15 cm ini, guys. Bentangnya 15 cm. Ini di pot 10 wae koyo ngene, guys. Ini tinggal diganti pot keramik saindah ya, guys ya. Ini harganya mahalan dikit dari yang tadi, guys. Ini 75.000, guys. 75.000. Saya bandingkan ya, guys ya, sama yang harga 35 tadi. Nah, ini warnanya kuning ya, guys. Yang satu merah ya, guys ya. Nah, yang ini 35, yang ini 75, guys. Cuma ini stoknya hanya satu, guys ya. Hanya ada satu ini. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini tinggal pajang, guys. Wis cuwakep, guys, tinggal pajang. Langsung screenshot menuju WhatsApp, guys. Oke, guys, selanjutnya nomor 95, kita punya Mamillaria unpico ya. Mamillaria spinosissima CV unpico Montrus yang ini, guys ya. Montrus, yang Montrus ini nanti durinya apa iki jenenge? Ngeden sih ya. Durinya enggak lurus-lurus, jadi durinya enggak keras ya kayak bulu gitu. Nah, ini bagus banget, guys ya. Ini barang jarang juga, guys. Ini di pot 8 cm ya. Ukurannya enggak begitu besar, guys. Ini potnya 8 cm. Ini cuman harganya masih bagus karena dia memang barangnya jarang, guys. Harganya 50.000. 50.000 untuk Mamillaria unpico Montrus. Langsung screenshot menuju WhatsApp, guys. Nomor 96, kita punya Mamillaria plumosa ya, guys. Mamillaria plumosa ini cakep banget sih, bulu wool, guys. Si bulu wool, jadi ini enggak ada durinya, dia kayak bulu-bulu lembut gitu. Nah, ini di pot 8 cm harganya 50.000 ya, guys. Harganya 50.000. Ini contoh besarnya, guys. Contoh besarnya kayak gini nanti, guys. Nah, ini gede, guys. Nah, ini kalau sudah segede ini paling enggak ya 750.000-an, guys. Nah, ini kita jual versi smallnya atau versi kecilnya itu 50.000 aja, guys. 50.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp ya, guys ya. Oke, guys, selanjutnya ada Mamillaria humboldti ya, guys ya. Ini udah klaster, induknya satu, anaknya tiga, guys. Nah, ini bagus banget, guys ya. Ini barangnya masih impor Thailand, guys. Ini masih barang dari Thailand langsung, guys. Ini bukan hasil budidaya kebun sini. Nah, ini harganya 200.000, guys. Harganya 200.000 untuk Mamillaria humboldti. Ini contoh besarnya kayak ini, guys. Nah, ini contoh besarnya. Nah, ini juga ada, guys. Nah, ini kalau udah segede ini 1.500.000, guys. Yang ini 1.200.000. Ini udah gede-gede ya. Memang dari Thailand langsung gede segini, guys, tanamannya, guys. Nah, ini yang harga 200.000, isinya 4 kayak gini ya. Induk 1, anaknya cabang 3. Langsung screenshot menuju WhatsApp, guys. Oke, guys, selanjutnya nomor 98, kita punya Mamillaria Carminae Buddha ya, guys ya. Ini dia Mamillaria Carminae Buddha. Ini di pot 8 cm, guys. Di pot 8 cm. Nah, ini harganya 50.000, guys. Harganya 50.000. Tak pegang ya, guys ya, biar kalian tahu perbandingannya. Ini pot 8, ini Mamillarianya ukurannya segini, 50.000. Ini contoh gedenya ya, guys ya. Contoh gedenya ini. Ini yang single sama yang indukan malah ini, guys. Ini indukan sering saya potong-potong jadinya kayak gini. Nih, cakep banget, guys, kalau gede, guys ya. Mamillaria Carminae Buddha. Mantap, guys. Nomor 99, Mamillaria Carminae rubrispina, guys. Atau Mamillaria Carmin yang duri merah ya, guys ya. Ini 50.000 juga, guys, di pot 8 cm. 50.000 juga di pot 8 cm, pol murai, guys. Kalian cari tahu aja harganya, guys, di internet ya. Ini harganya 50.000 seukuran gede ini, murah pol. Ini contoh gedenya ya, guys ya. Ini contoh gedenya yang sudah berbunga. Merah merona, guys. Ya, ini kecilnya, ini gedenya. Merah merona. Langsung screenshot kirim ke WhatsApp ya, guys. Oke, guys, selanjutnya nomor 100 ya. Kita punya Mamillaria Hahniana. Ini dari biji, guys, di pot 8 cm ya. Dari biji di pot 8 cm. Ini udah bertahun-tahun-tahun usianya, guys. Guys, ini harganya murai pol 50.000, guys. 50.000 untuk ukuran di pot 8 cm ya, guys ya. Ada yang lebih gede, guys, di pot 10 cm nih. Kayak gini nanti gedenya, guys. Ini yang di pot 10 cm gini 125.000, guys. Ini yang versi 50.000-nya nomor 100. Langsung screenshot menuju WhatsApp, guys. Oke, guys, nomor 101, ini barang limited juga ya, guys ya. Mamillaria guilzowiana, guys. Wulune, guys, guys. Ini barang impor Thailand juga, guys ya. Ini di pot 8 cm. No, bulunya mantep pol, bulunya mantep pol. Nih, sudah mau punya anak ya, guys ya, ini. Sudah mau punya anak. Nah, ini ukurannya segini di pot 8 cm, harganya 150.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp, guys.
Oke guys, selanjutnya kita lari ke Euphorbia ya, nomor 102. Kita punya Euphorbia hetiotoides guys, Euphorbia hetiotoides. Nah ini tanamannya kodek atau bonggolnya itu di akarnya guys. Nah ini sudah mulai bonggol-bonggol ya guys. Akarnya bagus kok guys, akarnya ada dua tuh, semua udah bonggol-bonggol juga. Nah ini udah sehat tanamannya. Nah ini ukurannya segini di pot 10 cm ya, di pot 10 cm harganya 50.000 guys, 50.000 untuk Euphorbia hetiotoides. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys, Euphorbia hetiotoides. Oke guys, selanjutnya nomor 103 ya, ini Euphorbia hetiotoides lagi. Ini indukan guys, indukan ini bonggolnya. Nah ini ada akarnya guys, ada akarnya dan juga udah kuat guys. Jadi ini kalau dibongkar nanti dia panennya dari akar guys. Akarnya itu ada kodeknya gini, dipotong terus ditanam ya guys ya. Nah ini udah gede banget loh guys, udah gede banget. No, ini sampai ke bawah-bawah. Ini nggak tahu aku udah muter depot apa belum juga nggak tahu, karena ini udah lama banget tanamannya. Nah ini harganya 150.000 guys, 150.000 untuk hetiotoides bonggol segede ini ya. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke, selanjutnya nomor 104, kita punya Operculicaria pacibus ya, Operculicaria pacibus. Ini di pot 10 cm guys, ini bonggolnya di pot 10 cm. Ini harganya 50.000 aja guys, 50.000 di pot 10 cm pol murah ya guys ya, untuk Operculicaria pacibus segede ini. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 105, ini masih Operculicaria pacibus bonggol lagi ya, tanaman kodek Madagaskar atau Afrika ini. Nah ini 50.000 juga guys, di pot 10 cm ya, di pot 10 cm harganya 50.000. langsung screenshot menuju WhatsApp guys, nomor 105 ya guys ya. Selanjutnya nomor 106, kita punya Euphorbia guenteri guys, Euphorbia guenteri. Ini di pot 8 cm ya guys, di pot 8 cm Euphorbia guenteri harganya 25.000. langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Guys, selanjutnya 107 ya, nomor 107. Ini Euphorbia juga atau biasa disebut Monadenium. Monadenium ini daunnya keren pol guys nih, daunnya coraknya keren pol. Monadenium stapelioides guys. Nah ini batangnya panjang nih, pot 10 cm guys gini ya, batangnya udah panjang, batangnya tuh variegata guys. Nah ini ada dua plant ya guys ya. Nah itu Monadenium stapelioides, ukurannya segede ini, harganya 30.000 aja. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys, 30.000 untuk Monadenium stapelioides, keren ini guys. Selanjutnya nomor 108, kita punya Euphorbia ricci variegata guys, Euphorbia ricci variegata ya guys nih. Variegatanya mewah pol guys, guys warna kuningnya mewah pol. Ini tiga plant gini ya guys, ini satu akar tapi tiga batang ya, satu akar tiga batang di pot 10 cm. Ini harganya 40.000. ini biasanya satu batang gini guys, satu batang tok ini, satu batang tok misalnya satu yang tengah ini ya, itu udah 30.000 biasanya guys ya. Ini tiga batang kayak gini 40.000. langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Selanjutnya nomor 109 guys, kita punya Euphorbia sotetsu kirin ya guys ya, Euphorbia sotetsu kirin di pot 8 cm. Ini harganya 75.000 guys, 75.000 untuk Euphorbia sotetsu kirin di pot 8 cm. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys, stoknya cuma 2 guys untuk sotetsu kirin ini ya guys ya. Oke guys, selanjutnya nomor 110, kita punya Euphorbia mamilaris ya guys ya. Euphorbia mamilaris itu senengnya itu kalau dilihat guys nih, durinya guys, durinya ngeping guys, tanaman hijau durinya ngeping lah yo, kontras guys, mantep ya guys ya, kontras banget, cakep banget. Ini harganya berapa? Ini 30.000 guys, play triple harganya guys ya, 30.000. aduh tik, wah konek anu, wah fokusnya guys, guys susah fokusnya guys ya. Ini 30.000 aja guys, 30.000. langsung screenshot menuju WhatsApp untuk Euphorbia mamilaris sekluster ini di pot 8 cm ya guys ya, jos pol 30.000 tok. Oke guys, nomor 111, ini Euphorbia mamilaris lagi. Ini lebih gede ya guys ya, ini di pot 10 cm guys, tuh di pot 10 cm tanamannya gede-gede. Ini harganya 50.000 guys, 50.000. si duri pink ini harganya 50.000. langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini perbandingannya ya guys ya, dengan ukuran 30.000 tadi. Nah ini yang kiri yang kecil ini 30, yang gede ini 50.000. langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke guys, nomor 112, ini ada Euphorbia mamilaris variegata ya guys ya,
Kalau yang tadi sebelumnya, dua sebelumnya itu hijau-hijau, yang ini variegata putih kayak gini guys ya. Nah, ini durinya mantap-mantap guys. Ini sudah ada cabang anaknya ya guys. Ini kalau misal anaknya tinggal di pisau aja, dipotong anaknya, kemudian tunggu lukanya kering baru ditanam ya guys ya. Ini panjang guys, di pot 10 cm guys ya, di pot 10 cm panjang. Nah, ini dia. Mantap warnanya putih hijau ya guys ya. Cuakep ini murah pol malah guys, ini 25.000 aja. Kalian langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys ya. Oke guys, nomor 113 ya. Ini kita punya Euphorbia Lactea White Ghost guys. Euphorbia Lactea White Ghost, warnanya tanamannya itu silver guys. Basic tanamannya itu silver. Nanti tanaman pertumbuhan atau tanaman barunya warnanya merah kayak gini ya guys. Nah, ini kayak batu gitu, ada jalan warnanya merah kayak gini. Nah, cuak ke people guys. Ini di pot 8 cm, cuma potnya sampai oval tuh guys. Ini potnya sampai oval karena harusnya udah minta ganti pot, paling enggak pot 12 cm ya guys ya ini. Ini diganti ke pot 12 cm. Ini potnya udah enggak muat. Ini harganya 30.000 aja untuk Lactea White Ghost. Langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke, selanjutnya nomor 114 kita punya Euphorbia pulvinata guys. Euphorbia pulvinata itu daunnya mirip sotet sukirin ya guys ya, cuman ini bulat apa tanamannya itu lebih bulat, tanamannya lebih bulat, kemudian setiap ketiaknya itu ada duri-durinya kayak gini. Nah, ini pulvinata di pot 8 cm, ini harganya 25.000. langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 115 kita punya Euphorbia aeruginosa guys. Euphorbia aeruginosa di pot 10 cm ya guys, di pot 10 cm kayak gini, udah isinya banyak banget aeruginosa. Ini warna durinya itu coklat guys, durinya warnanya coklat guys. Tuh, cakep apple guys. Guys, ini kalau dibikin cluster di pot keramik itu indah banget ya guys. Aeruginosa segede ini harganya 25.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya kita punya Euphorbia pseudo kaktus ya guys ya. Ini tinggi banget guys, ini sejengkal tangan ya guys ya. Ini sejengkal tangan, ini 15 cm up ya guys ya. Tingginya 15 cm up. Nih, ini bagus banget tanamannya guys. Ada coraknya. Nah ini dia ada coraknya guys ya. Nah, mantep pol guys. Ini tiga ribs atau tiga apa namanya ini, tiga. Nah, ini guys ya, mantep banget. Ini harganya 40.000 aja guys, 40.000. stoknya cuma satu, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Stoknya cuma satu, harganya 40.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke guys, selanjutnya nomor 117 kita punya Euphorbia fruticosa cluster ya guys ya. Nah, ini dari atas ya guys ya. Nah, ini kita kesampingkan guys, kita ambil angle-nya dari samping. Nah, mantep people guys. Euphorbia fruticosa mesin ATM guys, anaknya banyak banget guys ya. Ini bagus pol guys, bagus pol, anaknya banyak banget, bagus pol. Nah, ini pot 10 cm guys, nggak muat guys ya, pot 10 cm nggak muat, tak pegang tangan ya. Nah, ini harganya 40.000 aja guys, 40.000 untuk fruticosa secakep ini. Langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 118 kita punya Haworthia retusa variegata pilihan ini guys. Ini Haworthia retusa variegata selected ya, hasil seleksi juga di kebun kita. Nah, ini variegatanya mewah apple guys. Ini di pot 8 cm guys, di pot 8 cm variegatanya mewah banget nih. Tak sejauh ya, biar kelihatan potnya juga. Pot 8 cm itu ukurannya segitu. Itu harganya murah pol guys, 35 aja guys, 35.000 untuk variegata semewah ini. Langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, nomor 119 ini Haworthia retusa lagi guys. Ini retusa lagi, cuma dia lebih striata variegatanya ya guys ya. Variegatanya lebih striata. Tak putar dulu ya guys, ini di pot 8 cm, harganya sama guys, 35.000. Nah, ini tak putar dulu biar kelihatan variegatanya semewah apa. Wah, indah pol guys, guys. Ini udah kualitas bagus banget menurut saya guys ya. Ini bagus banget kualitasnya. Ini harganya sama guys, 35.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 120 kita punya Haworthia limifolia variegata mewah guys. Guys, mewah pol. Ini pot 8 cm nggak muat ya, pot 8 cm nggak muat. Ini ada anaknya guys, anaknya variegata juga guys, anaknya variegata juga tuh. Tinggal ganti pot yang lebih gede ya guys ya, tinggal ganti pot yang lebih gede. Ini mewah banget. Ini harganya 30.000 aja guys, 30.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Variegata joss. Selanjutnya nomor 121
kita punya Haworthia andi variegata, guys. Ini jarang banget ya, guys ya. Jarang-jarang variegata secakep ini untuk Haworthia andi, guys. Nah, ini pot 8 cm juga, guys. Ini jadi indukan oke, mau jadikan koleksian juga oke, guys. Nih. Saindai, guys. Saindai, warnanya ngejreng banget, 121 ya nomornya ya. Ini harganya 40.000 aja. Stoknya cuma satu ini, guys. Stoknya cuma satu, 40.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke guys, selanjutnya nomor 122 kita punya Crassula ovata golem ya guys ya. Ini daunnya unik banget guys, kayak mainan kalau teman-teman sini nyebutnya guys ya, kayak plastik tanamannya ya. Cuman ini sukulen bonsai guys, bisa dijadikan bonsai, tinggal di pot keramik aja, cuak kepepol ya guys ya. Ini harganya 30.000 aja guys, langsung screenshot menuju WhatsApp. Ini di pot 8 cm harganya 30.000, langsung screenshot menuju WhatsApp. Nah ini guys, ada contoh yang sudah kita pot keramik guys, cuantik pol guys, cuak kepol ya, mantap. Langsung screenshot menuju WhatsApp ya guys ya. Oke guys, selanjutnya kita punya aloe juvena ya guys. Aloe juvena itu aloe nya kecil meninggi ya guys ya. Ini ada 3 plant dalam satu pot loh, mantep ya pol guys. 10 cm ukurannya guys ya, ukuran pot 10 cm nih. Ini harganya 30.000 aja, harganya 30.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Aloe itu lidah buaya tapi yang hias ya guys ya. Ini 30.000 dapat segede ini, langsung screenshot menuju WhatsApp. Oke guys, selanjutnya kita punya Abrometella guys ya, nomor 124. Kita punya Abrometella di pot 10 cm. Ini harganya 30.000 aja ya guys ya. 30.000 untuk Abrometella di pot 10 cm nomor 124, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 125 kita punya Opuntia cristata guedenepol guys. Opuntia cristata guedenepol ini 30.000 juga guys. Pot 10 ramuat loh guys. Pot 10 ramuat guedenepol guys. Nah, ini pot 10 nggak muat ya, langsung screenshot menuju WhatsApp. 30.000 tok guys. Dah desacet yang cepet yang dapat ya guys ya. Oke, selanjutnya nomor 126 kita punya Haworthia cluster ya guys ya. Ini anaknya banyak banget. Ini anaknya banyak. Ini induknya kayak gini guys. Dia ada ujungnya bening-bening. Nah, ini induknya ya, di pot 10 cm loh guys. Ini gede loh. Di pot 10 cm gede. Ini anak-anaknya udah banyak. Ini harganya 20.000 guys. 20.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Nih guys, ada Haworthia unik lagi guys. Ini nomor 127 ya. Haworthianya unik banget nih. Ini mungkin hybrid ya guys ya. Saya nggak tahu nama pastinya guys ya. Ini di pot 10 cm. Ini harganya 25.000 aja. Stoknya cuma satu soalnya guys ya. Stoknya satu, harganya 25.000. Langsung screenshot menuju WhatsApp ya guys. Oke guys, selanjutnya nomor 128. Ini Haworthia juga guys. Haworthia unik banget ya guys ya. Dia tuabel banget daunnya nih. Daunnya tuabel banget Haworthianya. Terus ujungnya juga bening guys. Ujungnya bening mengkilap ya. Mantep pol, ujungnya bening mengkilap. Ini anaknya 1, 2. Anaknya 2, bagian sini 3, anaknya 3 ya guys ya. Nah ini guys, Haworthia koleksian juga ya guys ya. Ini harganya 30.000 aja guys. 30.000 untuk Haworthia udah punya banyak anak. Ini tidak beserta pot ya guys ya, potnya sendiri, potnya tidak dijual. Tanaman itu 30.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke, selanjutnya nomor 129 kita punya Astroloba variegata putih guys. Ini kelihatan banget ya variegata putih. Untuk Astroloba ini anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah anaknya banyak pokoknya guys ya. Ini sudah beranak, intinya Astroloba ini di pot 8 cm sudah beranak. Ini harganya 30.000 aja guys. 30.000, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Nomor 130 kita punya Crassula ovata variegata ya. Ini Crassula ovata itu jet plant guys, tanaman sukulen bonsai. Biasanya batangnya yang bagus itu yang dicari. Cuman ini tanpa batang bagus pun kalau dia variegata, dari daunnya juga sudah sangat indah sekali ya guys ya. Nah, ini daunnya juga sudah mencolok banget, variegatanya cuak banget, ada kuning, ada merahnya juga. Pol cakep ini, harganya 20.000 aja, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Oke guys, selanjutnya nomor 131 ini Haworthia super zebra guys. Wah, putih guys guys nih, tuabel tebel ya guys ya. Warna putihnya tuabel tebel, nggak kaleng-kaleng guys ya, nggak kaleng-kaleng. Ini di pot 10 cm guys, di pot 10 cm ini, di pot 10 cm harganya 50.000 aja guys, langsung screenshot menuju WhatsApp guys. Ini utir-utir ini bunganya guys, calon bunganya nih, calon bunganya. Nah, ini tanamannya 50.000, langsung screenshot menuju WhatsApp.
Oke guys, ini juga bagian dari Hawortia guys, cuman saya nggak tahu namanya guys ya. Ini cuman gede banget guys, ini gede banget, ini satu tanaman aja di pot 10 udah nggak muat ya guys ya. Ini gede banget, dia kompak, ngedwarf gitu ya, ngedwarf. Ini di pot 10 aja satu tanaman udah nggak muat, ini gede banget. Ini harganya 50.000 guys, ini harganya 50.000. Langsung screenshot aja menuju WhatsApp guys. Oke guys, itu tadi 132 pilihan tanaman yang kita sell pada kali ini ya guys ya. Kalian untuk pemesanan bisa langsung screenshot gambar dan kirim nomor ke nomor WhatsApp yang tertera ya guys ya. Nomor WhatsAppnya ada di video dan juga ada di deskripsi guys. Oke guys, itu dulu dari Arizona. Kita akan ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.